Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin, tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.